أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jamaah Masjid Nurul Huda Surabaya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al Adabul Mufrad. Insyaallah kita telah sampai pada Babur Rifqi dengan tema sikap lemah lembut adalah merupakan ajaran Islam. Pada bab ini para jamaah, kita akan membahas tentang bagaimana Islam mengajarkan kepada kita kelembutan, kesabaran, kelunakan, dan kedermawanan. Karena memang itulah inti daripada ajaran Islam. Inti daripada ajaran Islam. Dan hal ini telah disampaikan oleh Allah di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Siapkan qorinya. Di antaranya adalah Surah Ali Imran ayat 134. Pada Surah Ali Imran ayat 134. Surah Ali Imran 134, surah ketiga, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wad-dharra'i wal-kadhimina wal-ghayza wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsin. Artinya, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain dan berbuat kebaikan. Allah berfirman, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Kata Allah,
alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra', yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di waktu senang dan di waktu susah. Wal kadziminal ghaidha, dan orang-orang yang senantiasa mampu menahan kemarahan. Wal afina anin nas, dan orang-orang yang suka memaafkan manusia yang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Pada ayat ini para jamaah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagian daripada ajaran Islam, yaitu orang-orang yang suka infak, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan tidak senang. Infak di sini yaitu suatu perbuatan di mana seseorang melakukan kedermawanan untuk membantu kesulitan pada orang lain. Contohnya apa? Seperti membantu pembangunan masjid, ini disebut infak. Atau menolong saudaranya, tetangganya, atau orang yang membutuhkan pertolongan dalam keadaan kesusahan, kemudian kita keluarkan harta kita untuk memberikan, meringankan beban mereka, ini termasuk infak. Dan pada ayat ini pula, surah Ali Imran ayat ke-134, Allah menyatakan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, wal kadziminal ghaidha, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Nah, di sini ini ajaran Islam. Perkara-perkara yang mengundang marah, ya, orang-orang yang tidak mampu menahan amarah, ini kalau dalam bahasa sekarang sering dibahasakan di Facebook dengan orang-orang yang sudah terpapar radikalisme. Nah, di sini para jamaah, betul nggak kira-kira para jamaah? Halo, betul? Di Facebook, ya, orang yang suka marah. Wah, ini suka marah itu contohnya apa? Ya, suka ngebom. Nah, ini suka apa namanya, mengobarkan orang untuk berperang. Nah, ini melempari masjid dengan kotoran. Ini kemarin tuh ada di Facebook itu, masjid dilempari kotoran, ya, menjarah fasilitas masjid. Pernah ada nggak? Baru saja. Di mana itu, ya? Aceh, Pekanbaru, ya. Masjid diserbu. Nah, ini kemudian mengobarkan masyarakat untuk benci orang lain. Nah, ini untuk membenci pemerintah. Ya, kalau sudah dilantik para jamaah, ya sudah, betul nggak kira-kira? Tugas kita umat Islam, kalau sebelum dilantik, silahkan masih boleh memilih, betul nggak kira-kira? Kalau belum dilantik, maka boleh memilih. Saya fulan, kamu fulan misalnya boleh. Tapi kalau sudah dilantik dan sudah disetujui, maka sikap kita adalah taat, ya, selama tidak dalam urusan maksiat. Dan mendoakan semoga dijadikan sebagai seorang pemimpin yang soleh, seorang pemimpin yang mampu memimpin negara ini dengan baik. Itu kapan? Setelah dilantik. Tidak boleh lagi kemudian apa, memprovokasi orang supaya apa namanya, membuyarkan kepemimpinannya misalnya. Nah, ini jadi kalau orang tidak sabar, tidak bisa menahan diri, mesti akan berontak, akan demo, akan apa namanya, menurunkan pemimpin begitu, ya, atau kemudian memprovokasi orang supaya menjauhi masjid misalnya. Nah, ini orang sudah terpapar apa tadi? Radikalisme. Islam menyuruh kepada kita agar jadilah orang yang pandai menahan diri dari amarah. Pandai menahan amarah. Itu ajaran siapa para jamaah? Ajaran Islam.
Kemarahan di dalam Islam itu diangkat sebagai bagian dari syaitan, diangkat bagian dari syaitan. Dan Allah menjadikan ciri-ciri orang yang bertakwa al-kadziminal ghaidha, orang yang mampu menahan diri. Nah, ini para jemaah yang susah, kita harus latihan. Saya sendiri sampai hari ini para jemaah sok-sok kadang maunya marah aja gitu ya. Ada apa namanya istilahnya, kesindir sedikit maunya apa? Marah aja ya. Kemudian tiba-tiba ada masalah yang tidak disukai, maunya marah aja. Ah, masya Allah, itu berarti kita diuji. Bagaimana solusinya para jemaah? Solusinya adalah istighfar. Udah, ya harus dilatih untuk menjadi orang yang mampu menahan diri dari kemarahan. Harus latihan. Latihannya banyak para jemaah. Latihannya adalah sadar bahwa kita ini hamba Allah. Kemudian banyak-banyak bertobat kepada Allah. Kemudian jalani perintah Allah dengan baik, terutama sholat lima waktu. Upayakan terus berusaha ke masjid. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengalahkan di perjamaah, mengalahkan hawa nafsu. Kemudian merasa bahwa dirinya hamba Allah yang hina, rendah. Ya, kita di hadapan Allah harus membawa diri kita para jemaah, jangan sampai sombong ya, di bawah standar kesombongan. Harus itu. Merasa bahwa diri kita ini hamba yang tidak terlalu baik. Ya, tidak lebih baik dari orang lain. Merasa di hadapan Allah bahwa kita ini hamba yang penuh dosa. Merasa di hadapan Allah bahwa kita ini masih penuh dengan kebodohan, penuh dengan kekurangan, ya, banyak melakukan kesalahan. Seperti itu. Jangan sampai diri kita dimanja di hadapan Allah. Betul enggak para jemaah? Jangan. Jangan sampai diri kita manja. Oh, kamu itu orang yang soleh. Jangan. Oh, kamu itu yang paling salafi. Jangan. Oh, kamu itu orang yang paling banyak amalnya. Ah, jangan. Jangan. Eh, itu suara-suara siapa para jemaah? Suara-suara syaitan. Wah, ujung-ujungnya nanti siapa aku begitu. Ini kalau manusia sudah mengatakan siapa aku para jemaah, wah, tunggu saatnya. Saat apa? Kejatuhannya. Halo? Tunggu saatnya apa para jemaah? Kejatuhannya. Kalau sudah orang merasakan ini aku, sebentar lagi jatuh. Itulah yang menyebabkan iblis jatuh. Betul enggak kira-kira? Tatkala iblis diperintah untuk sujud kepada Adam, sujud di sini sujud penghormatan. Ya Allah yang menyuruh. Kalau Allah yang menyuruh, maka jadi boleh. Karena Allah yang menyuruh. Kalau Allah tidak nyuruh, jangan lakukan. Seperti ada orang datang ke kuburan langsung sujud tanpa disuruh. Boleh enggak kira-kira? Hah? Ya enggak boleh. Itu namanya apa? Syirik. Namanya apa? Syirik. Kenapa? Enggak ada perintah. Tapi kalau iblis tadi diperintah usjudu li adama, kata Allah, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun, para malaikat kemudian sujud seluruhnya. Illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia menolak lagi, menyombongkan diri, maka menjadilah dia orang kafir. Nah, ini begitu dia mengatakan ini aku, sebentar lagi iblis kemudian jatuh. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, inilah ajaran Islam. Islam mengajarkan agar banyak-banyak memberi, banyak-banyak infak, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak menolong orang lain, menolong orang yang kesusahan. Ya, Islam menyuruh kepada kita agar kita apa namanya peka terhadap lingkungan. Bapak-bapak yang hadir ini dalam pengajian ini para jamaah, biasakan, mari kita biasakan peka lingkungan. Jangan sampai ada tetangga kanan kiri kita yang kelaparan karena tidak ada yang dimakan. Betul enggak kira-kira? Apa selama ini bapak-bapak sudah melakukannya? Sudah memerhatikan tetangga kanan kiri ini ada yang lapar enggak? Pernah bapak-bapak? Belum. Biasa begitu itu. Sudah biasa. Mulai Sabang sampai Merauke kalau ditanya, belum. Mulai kapan? Mulai sekarang insya Allah para jamaah.
Betapa dosanya kita para jamaah, ternyata tetangga yang sebelah rumah kita sampai hampir mati gak ada yang dimakan, sementara kita kekenyangan. Betapa dosanya kita para jamaah. Luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu para jamaah bukan orang kaya, tapi rizki selalu ada. Para sahabat selalu datang kepada Rasulullah memberi hadiah, makanan atau buah-buahan atau mungkin pakaian. Itu Rasulullah. Para sahabat banyak berdatangan membawa sebagian dari rizkinya sebagai hadiah kepada Rasulullah. Tetapi tidak pernah makanan-makanan itu menumpuk di rumah lewat 3 hari sudah dibagi-bagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi begitu caranya. Jangan sampai, ini Islam menyuruh kepada kita, jangan sampai ada tetangga kita kelaparan sampai mati padahal kita kekenyangan. Jangan sampai. Artinya para jamaah, kalau ada tetangga kita sampai mati karena kelaparan dan kita baru tahu setelah mati, berarti kita ini orang yang tidak peka lingkungan. Faham para jamaah? Maka silahkan biasakan para jamaah, istri kita, kita belikan apa, belanja apa, bu tolong bu ini digoreng, oh ini dimasak, anter-anter, ya ini apa tetangga sebelah ini nampaknya kok perlu ditanya apa kesulitannya, begitu para jamaah. Ini seharusnya ajaran Islam. Semoga kita bisa, amin. Semoga kita bisa. Dan itu yang terjadi di masa para sahabat, saling melihat. Jangan sampai ada yang kekurangan, jangan sampai ada yang, bahkan para jamaah, suatu ketika Rasulullah mendapati ada seorang sahabat yang punya hutang dan sulit baginya untuk membayar hutang itu. Kemudian Rasulullah umumkan di tengah-tengah para sahabat, siapa yang mau menjamin hutang saudara kita ini? Maka ada sahabat yang kaya, yang diberi rizki, berdiri dan mengatakan, saya Rasulullah, hutang dia sekarang adalah menjadi tanggung jawabku. Wallahi para jamaah, ada gak zaman sekarang? Hampir nyaris tidak ada para jamaah. Kenapa? Semuanya pada ngurusin, halo? Pada ngurusin dirinya sendiri. Tapi insya Allah kalau diantara kita, mudah-mudahan saya duluan, kalau misalnya rezeki yang diberikan oleh Allah cukup, melebihi cukup, insya Allah ke arah itu para jamaah, penting sekali. Kadang kalau pas saya di desa dulu para jamaah, ini bicara di desa ya, makanya kalau saya pas hari raya itu selalu bawa apa mobil itu penuh dengan beras, pakaian layak pakai begitu para jamaah, belum lagi uang. Dari apa? Dari hasil mengumpulkan selama Ramadan, banyak orang titip. Saya masih teringat ketika di desa para jamaah, ada tetangga saya itu yang lain makan nasi putih, dia makan nasi empok dan tidak ada lauknya kecuali sambal korek ditambah dengan daun-daunan, kolop-kolopan begitu para jamaah. Dan itu pun ya Allah, rumahnya nempel-nempel para jamaah. Saya teringat dengan itu karena saya benar-benar sering datang ke rumah-rumah mereka. Kadang saya menangis ketika memasuki rumah-rumah itu, ya Allah, berilah rizki ya Allah yang baik. Makanya saya sering membawa para jamaah. Kalau pas ke desa itu mesti tak bagiin 5 kilo, 5 kilo terkadang. Ya terkadang lebih, terkadang kurang begitu. Lah itu para jamaah. Nih, ini contohnya. Ya, surah Ali Imran ayat berapa? Ayat 134. Ya, suka berinfak dalam keadaan senang dan dalam keadaan lagi kesulitan. Dan kemudian orang bertakwa itu orang yang mampu menahan diri dari amarahnya. Kemudian wal afina anin nas. Apa arti wal afina anin nas? Dan orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Ini penting. Ini bagian dari akhlak Islam. Islam mengajarkan kepada kita agar kita ini suka memaafkan orang lain, para jemaah. Ya, ada satu kebiasaan yang barangkali baik para jemaah. Barangkali baik ini pengalaman ya. Coba biasakan diri kita ini kalau di pagi hari katakan, ya Allah, siapapun yang berdosa kepadaku di malam hari, ya Allah, pagi ini saya maafkan semuanya. Ketika kita di sore hari nyatakan, ya Allah,
siapa saja dari para hambamu ini yang berdosa kepadaku selama sehari ini, saya maafkan ya Allah. Setiap pagi seperti itu, setiap sore seperti itu. Bisa enggak? Pernah enggak para jamaah seperti itu? Pasti jawabannya apa nanti? Halo? Belum. Belum lagi. Ya. Kira-kira para jamaah, kalau menurut saya ini baik sekali. Pertama, kebaikannya kita mengamalkan ayat ini, yaitu bahwasanya kata Allah, orang-orang yang bertakwa itu al-afina 'anil nas, orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Nah, di sini. Terus kemudian manfaat berikutnya para jamaah, kalau kita ini suka-suka memaafkan orang lain, maka kita berharap kita pun juga dimaafkan oleh orang lain. Nah, ini. Dan yang kita harapkan lagi, ada orang itu berdosa dengan kita, seharusnya kalau berdosa dengan kita, balasannya apa para jamaah? Surga atau neraka? Kalau orang berdosa kepada kita, hukuman aslinya, siksaannya apa? Masuk neraka. Tapi karena kita telah memaafkan, ya Allah, siapa saja dari hambamu ini ya Allah yang sehari ini berdosa kepadaku, entah ngerasani, entah apa, saya maafkan ya Allah. Tiba-tiba saja orang yang mau terlempar ke neraka, ternyata enggak jadi karena maafkan. Ini kira-kira pahala yang Allah berikan kepada kita besar atau kecil kira-kira? Besar, karena menyebabkan orang lain selamat dari neraka. Ini luar biasa para jamaah. Makanya saya sendiri kalau pas ingat ya, kadang setiap hari. Ya terkadang ya pernah lupa juga, tapi kalau selagi enggak lupa, saya katakan. Pada sore hari saya katakan, ya Allah, siapa saja dari hambamu ini yang berdosa kepadaku ya Allah, saya maafkan, untuk meringankan beban tadi. Wah, sudah siap disepak, ditendang menuju neraka, ternyata kata Allah, karena saudaramu telah memaafkan kamu, maka sekarang kamu akan masukkan surga. Betapa senangnya dia, betul gak kira-kira? Oh, senang sekali. Oh ya Allah, ternyata saya dimaafkan. Maka kemudian orang yang memaafkan, wah, justru berlipat-lipat ganda kebaikannya darinya. Wallahu ta'ala, wallahu para jamaah, inilah apa namanya manfaat dari suka memaafkan. Dan para jamaah, mari kita berusaha dalam setiap saat hati kita ini bersih daripada al-ghaiz bil akhirin, marah kepada orang lain. Bersihkan para jamaah, berusahalah bisa, nah, yang namanya perjuangan para jamaah ya harus ada pengorbanan, betul itu. Perasaan gak enak hati, suka tersinggung, jauhkan saja para jamaah. Kalau ketika mau suka tersinggung, maka kemudian netralkan. Apa kamu terus tersinggung, mau apa? Gitu aja sudah para jamaah. Maafkan orang lain. Pernah enggak para jamaah mendengar sebuah cerita di masa Rasulullah? Rasulullah setiap selesai sholat, kalau enggak salah sholat zuhur itu ya, duduk-duduk bersama para sahabat, ya itu-itu saja para sahabat itu. Karena yang sengaja Rasulullah akan membuat suatu kekejutan. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, sebentar lagi, ini kisah secara makna saja para jamaah ya, sebentar lagi akan ada seorang pemuda calon penduduk surga. Biasanya para sahabat itu kalau Rasulullah sudah bilang seperti itu, penasarannya luar biasa. Siapa dia? Tiba-tiba saja masuk seorang pemuda para jamaah. Ya, pemuda tadi, apa kalau bahasa orang Jakir itu apa ya? Lugu, apalagi para jamaah? Lugu, apalagi? Sederhana, apalagi? Enggak ngawai, bahkan sandalnya ditenteng supaya tidak hilang. Pemuda yang lugu, karena kerjanya memang dia serabutan, ya terkadang nguli batu, terkadang apa, serabutan orang itu. Tapi kata Rasulullah, calon penduduk surga.
Wah, kok pemuda ini yang datang, para sahabat. Ya, biasanya kan orang yang keren, orangnya kok tokoh kan gitu ya. Ah, ini kayak Abu Bakar itu kan tokoh gitu ya. Besoknya lagi Rasulullah ngajak duduk-duduk lagi mereka. Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan datang seorang pemuda calon penduduk surga. Ternyata anak lagi. Lugu, apalah orang jagir bilang apalah lugu itu. Aislah, gak tenar. Arek, gak ngawai, gak dayani. Penampilannya pokoknya gak keren lah pokoknya. Gak zaman Nuh. Wong sandalnya ditenteng kok ini. Besoknya lagi Rasulullah sengaja mengundang orang-orang tadi para jemaah. Ngomong lagi, sebentar lagi akan datang calon penduduk surga, anak itu lagi. Makanya kemudian sahabat Amr bin As, kalau bicara sahabat Amr bin As para jemaah, sahabat yang besar, terkenal, dekat dengan Nabi. Nah, di situ Amr bin As kemudian penasaran, ini siapa anak ini? Ya, maka dibuntuti setelah sholat itu para jemaah diikuti sampai ke rumahnya. Begitu ke rumahnya dia bertamu dan memohon izin untuk bisa tinggal, bisa diizinkan nginap di situ beberapa malam gitu. Dengan alasan karena dia di rumah ada masalah, maka gak enak pulang begitu. Akhirnya dibiarkan. Sampai kemudian para jamaah ya di rumah itu beberapa hari, dalam sekitar 3 hari. Ternyata Amr bin As itu gak melihat anak ini amalannya yang yang istimewa enggak ya, tapi sekedar apa, tapi kalau sholat berjamaah masya Allah, ketika sholat berjamaah ditegakkan, dia termasuk pemuda yang cepat menuju ke masjid. Di rumah misalnya baca Quran sampai khatam enggak, sholat malamnya sampai sekian rakaat enggak, tapi kerja keras memang pagi-pagi berangkat ya nguli batu apalah pokoknya. Yang penting hari itu ada rizki begitu. Kemudian malam hari karena kerjaannya kasar para jamaah, kalau tidur itu musi itu apa ya? Musi itu klepak-klepak itu loh para jamaah. Apa kalau tidur klepak-klepak itu bahasa kita apa? Gelisah. Hah? Gelisah. Musi. Nek tiru gak mantep. Glebak, tapi kalau setiap glebak-glebak Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Lah sedangkan Amr bin As ini orang yang ibadahnya malam kenceng. Beliau panjang beliau. Ketika Amr bin As salat malam, si anak muda ini tidurnya sambil apa kepaplakan gitu loh para jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah. Allahu Akbar, La ilaha illallah. Jadi nyebut gitu aja. Dan sholat malamnya cuma sedikit. Akhirnya, tapi waktu sholat subuh dimulai, dia juga bersama-sama Amr bin As ke masjid. Karena memang bertamu Amr bin As. Waktunya ke masjid, ya ke masjid bersama-sama. Sesampainya kira-kira 2 atau 3 hari para jamaah, penasaran Amr bin As itu kemudian curhat gitu loh. Bahwasanya selama 3 hari Rasulullah mengatakan akan datang seorang pemuda calon penduduk surga, ternyata anda yang datang. Karena Amr bin As merasa calon penduduk surga itu kan wah sholat malamnya panjang, kebaikannya banyak kan gitu ya. Maka pemuda tadi mengatakan saya tidak punya apa-apa ya, seperti yang anda ketahuin gitu. Itu diantara maknanya. Karena hanya begitu maka Amr bin As kemudian pamitlah gitu. Oh ternyata cuma begitu doang. Begitu mau pamit sudah sampai di pintu dipanggil oleh pemuda tadi. Wahai kisana, tapi saya itu tipe orang, ini maknanya loh para jamaah ya, ya bukan letter letternya ya. Tipe orang yang gak pernah sakit hati kepada siapapun. Amr bin As, wah ini yang belum tentu aku bisa. Hah? Bisa dipaham para jamaah ya? Apa kata pemuda tadi? Tapi di dalam hatiku tidak ada hati marah, benci kepada siapapun. Wah, kata Amr bin As, ini yang aku belum tentu bisa.
Halo, para jamaah mulai dari Sabang sampai Merauke, bisa atau belum bisa? Jawabannya pasti belum bisa. Ya, begitulah kita. Mulai kapan kira-kira para jamaah? Mulai sekarang. Bebaskan di dalam hati kita, siapapun di muka bumi ini, jangan ada kebencian kepada siapapun. Bahkan kalau bisa, nyatakan pada dirinya bahwa diri kita ini tidak lebih baik daripada orang lain, bahwa diri kita ini banyak dosa, bahwa diri kita ini masih banyak mengkhianati ajaran agama kita, masih perlu diasah, masih perlu diperbanyak amal-amal soleh, masih perlu memohon ampun kepada Allah, bertobat sebanyak-banyaknya kepada Allah. Jangan ada di dalam hati kita perasaan aku lebih baik dari orang lain. Barang siapa yang mengatakan aku lebih baik daripada orang lain, tunggu apanya? Kejatuhannya. Tunggu kejatuhannya. Inilah ajaran Islam para jamaah. At-tawadhu, randap andap asor. Andap asor itu kalau bahasa Indonesianya apa para jamaah? Lemah lembut, sopan santun. Kalau orang Madura bilang apa? Cek dan badan. Halo? Betul nggak kira-kira? Kalau orang Jawa bilang apa? Cek dan badan. Orang Jawa bilang apa? Ojo. Ojo apa misalnya? Dume. Hah? Betul gak kira-kira? Betul? Ojo tumeh, betul? Nah ini, ojo tumeh. Jangan merasa paling baik. Ya, dilarang. Dan itu bukan kepentingan siapa? Kepentingan diri kita sendiri. Diri kita melarang kita menyombongkan diri. Kenapa? Nanti dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka memaafkan, kemudian menahan diri, ya, dan suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian pada surah Al-A'raf ayat 188, ayat 199, surah yang ketujuh, ayat 199, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Artinya, jadi perbuatan yang ma'ruf, jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Lihat para jamaah, surah Al-A'raf, surah ketujuh, ayat 199, Allah, khudhil afwa, jadilah kamu seorang yang suka memaafkan, dan suruhlah kepada yang baik, wa'mur bil urfi, suruhlah kepada yang ma'ruf, yang baik, wa'arid anil jahil, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Subhanallah, inilah ajaran Islam. Mari kita aplikasikan ajaran Islam pada diri kita para jamaah, supaya kita ini menjadi Islam yang hidup. Menjadi Islam yang hidup. Pada surah Al-A'raf ayat 199, pertama kita diperintah apa? Jadilah orang yang pemaaf. Jangan pendendam. Bukan ajaran Islam. Jangan pendendam. Jangan apa ini? Pendendam. Nama lain apa? Pendengki, apalagi? Ayo punya pendapat. Pembenci, iya, silakan. Apalagi? Pengiri hati, pendengki, kemudian pendendam, dendam para jemaah. Dendam ini termasuk najisnya batin, najisnya hati. Iri hati, najisnya hati. Dendam, najisnya hati. Dendam kusumat. Apalagi kemudian suka curiga dengan orang lain, ini juga najisnya hati para jamaah.
Islam menyuruh kepada kita khudzil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan suruhlah kepada yang baik. Nah, ini Islam. Kenapa Islam dituduh sarang burung? Sarang apa? bukan sarang burung. Akhir-akhir ini di Facebook para jemaah, sarang burung, sarang laba-laba, apa? Sarang teroris. Islam dituduh sarang teroris, Islam dituduh sarang radikalisme. Wah, ekstremis. Kalian ini sampai kapan sih jadi orang munafik? Para jemaah, terus terang saja, saya melihat muka orang-orang yang suka mengatakan Islam itu radikal, Islam itu garis keras. Saya melihat orangnya, dari cara berpikirnya, tulisannya, ini orang gak pernah baca Islam. Gak pernah baca Islam kemudian bicara tentang Islam. Padahal kita yang mulai kecil sudah membaca Islam para jamaah. Mulai dari alif, ba, ta, sa, jim, sampai selesai. Kemudian membaca Al-Quran sampai berhatam berkali-kali. Belajar tafsirnya, belajar kitab-kitab yang berhubungan dengan Al-Quran. Setiap kita belajar ilmu, semakin ingin bertambah. Kenapa? Karena kebaikan demi kebaikan kita dapatkan dari ajaran Islam itu. Lah kok ujung-ujungnya ketika kita sedang mencintai, sedang mabuk cinta dengan Islam, ketika kita sedang mabuk cinta dengan Islam karena kebaikannya, tiba-tiba ada orang mengatakan Islam itu radikalis, Islam itu sarang teroris katanya. Kaget kita dan tidak terima. Betul? Tidak terima atau terima? Betul? Ya kalau terima berarti sama pada kalau setuju berarti podo munafik. Setiap saya lihat para jamaah, orang-orang yang sok mengumbar kata-kata jelek tentang Islam itu, saya melihat orang ini sebenarnya gak pernah membaca Islam dengan baik dan benar. Atau kalaupun dia baca, oh kalau saya baca banyak ini, apa artinya kalau baca hanya untuk mencari kesalahannya? Siapapun para jamaah, kalau dibaca hanya untuk mencari kesalahannya, gak pernah akan berujung dengan kebaikan. Betul gak kira-kira? Quran ini firman Allah. Kok ya ada saja orang yang ingin mencari-cari kesalahannya? Dan saya perhatikan para jamaah, semua orang yang benci dengan Islam atau apa namanya, mengkritisi Islam atau memberi nilai negatif terhadap Islam dan umat Islam, saya lihat orang itu, ya itu-itu saja orangnya. Gak paham agama sebenarnya. Dan tidak ada rasa takwa pada dirinya. Dan tidak ada keinginan untuk baik. Kenapa? Islam yang sudah baik, kenapa dituduh tidak baik? Kalau bukan orang tidak baik yang menuduh. Islam belum pernah dibaca sudah memberi penilaian. Kalaupun membaca tetapi hanya ingin mencari kesalahannya, untuk apa? Betul gak kira-kira? Siapapun para jamaah, apalagi manusia dengan manusia, tidak ada yang tidak ada yang sempurna. Ya, namanya umat Islam itu juga manusia biasa. Ada marah, ada sabar. Ya. Apalagi di tengah-tengah umat Islam itu ada orang munafiknya. Nah, orang munafik itu para jamaah, orang yang penampilannya muslim padahal musuh gitu loh. Makanya kaidah nifak munafik itu apa? Yaitu izharul Islam wa ibtanul kufr. Menampakkan keislaman dan memendam kekafiran. Ketika masih perjuangan awal, waduh, komitmennya terhadap umat Islam luar biasa. Kopiahnya Masya Allah selalu dinecis-neciskan. Supaya apa? Supaya mendapatkan perhatian dari umat Islam. Begitu sudah punya nama, sudah punya kekuasaan, menindas kaum muslimin. Menghina, menista agama dari dalam. Dan suka-suka bergaul dengan orang-orang yang non-muslim daripada dengan sesama muslim. Ini ciri-ciri orang munafik. Apabila dikasih kesempatan, dia akan membunuh. Hormatan. Itulah orang-orang munafik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini perintah Islam. Wa'mur bil urfi.
menyuruhlah kepada kebaikan-kebaikan. Sebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Sebarkan, tolonglah orang yang sedang perlu pertolongan. Entaskan kemiskinan. Bisa diharapkan oleh Islam agar menjadi Islam yang kaya. Betul gak kira-kira? Halo? 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 Iya. Islam mengharapkan Indonesia ini menjadi negara kaya. Betul gak kira-kira? Lah kok emasnya disuruh digoreng di luar negeri? Minyak gasnya diusung, digodok di luar negeri. Pulang-pulangnya ke Indonesia harganya menggunung. Susu di Indonesia 1 liternya cuma 500 rupiah. Digodok di luar negeri, balik ke Indonesia harganya 50 ribu. Kulaannya di Indonesia 500 rupiah, baliknya ke Indonesia jadi 50 ribu. Makanya ayo ya, kita ini bukan, maaf tak tambah sedikit ya, kita ini bukan bersemangat untuk Islam jadi negeri muslim 100%, enggak. Islam mendirikan khilafah, enggak, bukan saatnya. Di Indonesia ini masih banyak kesyirikan, masih banyak kebid'ahan, masih banyak kemaksiatan, korupsi-korupsi masih belum tuntas. Dekadensi moral masih terlalu berat. Kok sudah bilang khilafah? Bukan tempatnya. Bagi kita yang kita inginkan apa? Islam dipertimbangkan di Indonesia, masya Allah, itu yang kita harapkan. Ajaran memaafkan, ajaran menyuruh kebaikan, ajaran berpaling dari kebodohan. Jangan sampai bodoh. Ya, ini Islam. Ya, harapan kita di negeri kita ini, cobalah Islam jadikan sebagai perbandingan, dalam bahasa lain perbandingan itu apa? Jadikan sebagai referensi utama. Insya Allah Indonesia akan menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur, roh jinawi. Insya Allah akhlak terangkat. Ya, harkat dan martabat bangsa insya Allah akan diangkat. Kenapa? Karena kebaikan Islam yang menyuruh saling memaafkan, yang menyuruh saling menyuruh kepada kebaikan, yang menyuruh tinggalkan kebodohan, yang menyuruh suka memaafkan orang lain, jadikan pertimbangan sehingga Indonesia menjadi negeri yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja cita-cita kita. Mudah-mudahan ke depan Indonesia menjadikan Islam sebagai satu-satunya perbandingan untuk untuk menegakkan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم